kota satu. Satu, saksi bola! Dijaga cegel, masuk kotak Finlandia! Akhirnya bekan kurang lebih 2 meter utara, kita kecil sepak sudi di sebelah sektor daripada gawang yang dijaga ketat olehnya salah satu daripada pes ketawang surat Ivan, tentunya akan dilaksanakan tendangan sudut oleh nomor 11 dari kota Purwoto. Iya, sudah sementara kita acak-acak tempat sekali posisi daripada nomor punggung selanjutnya. Angkat telekan tepat sekali, posisi terhenti oleh lawan. Ini umpan ke belakang, kau si Koko, umpan lagi. Namun kanos kelawan, dicuri saja di belakang tegal. Ketengahkan lagi bersama dengan Rebu Alam. Masih putar tanti, belikan salah satu belikan dengan pemain. Namun dihadang saja oleh salah satu pemain dari Pesta Kota Purwoto. Di sana belikan umpan ke depan, belakang belikan dari lawan tentunya. Umpan terisi bola, tanti kirim belikan di dalam lawan. Untuk mencoba belikan tempat tentunya masih Koko, umpan ke depan tempat sekali. Siapakah di sana masih, belikan ke tengah. Belikan cepat sekali, belikan selawan di nomor 9. Ini masih bukan putar balik di sana, kembalikan lagi tersi bola, angkat kerat. Tidak lupakan mesinkan bola. Di sana kelumpan belikan berbahaya sekali. Angkat masuknya, belikan berbahaya sekali. Belikan lepas dengan kontrol yang cukup luar biasa. Bayang-bayang oleh salah satu pemain tentunya, angkat keras, belikan kembalikan lagi ke tengah gawang yang dijaga ketat. Saudara belikan jepit di salah satu belikan lewat salah satu dua pemain tentunya dalam kotak penalti. So, dia lakukan penjaga gawang sudah mengimbau dengan terbakar di sana, lihat ke sana kemari, sehingga pukulah Mr. Kong yang dicekal sudah mengimbau untuk kedudukan sementara dalam babak pertama kurang lebih menjaga kedudukan ini.